diambil sama gitu. Oh, gimana sih untuk kebutuhan konten kayak gitu? Kalau YouTube gua, Crazy Nick Mirio, itu memang gak pernah ada settingan atau LSL-an. Jadi emang dia datang benar-benar pagi-pagi nih, kerja sama sama supir sama pembantu di rumah. Ya kalau dikerjain kan dibalikin. Berarti sering banget ya kolab sama Billy ya? Iya, karena Billy kan pansos. Lihat aja viewersnya. Kalau sama gua pasti banyak. Tapi banyak banget yang dikasih duit. Iya. Kemarin gara-gara kalau menang sampai di blok katanya. Iya, gua blok. Gua musuhin. Baru kemarin minta-minta maaf. Udah dimaafin. karena kolam berenang gua itu kan bukan air biasa. Gua harus belinya juga pakai truk gitu, air minum gitu kan. Terus belum lagi treatmentnya pakai garam. Jadi emang mahal. Itu gua habis nguras aja sekitar 25 jutaan. Gitu. Dan Billy tahu, makanya Billy nggak enak karena dari awal udah gua kasih tahu. Lu boleh ngerjain gue apa aja, tapi jangan pernah sentuh kolam berenang gue. Gua udah bilang. Tapi ternyata ya emang dong-dong. Otak udang gitu. Jadi nggak denger. Masih apa? Masih blok-blokan atau bagaimana? Lo gak pernah ngeblok Uya Bu ya? Gak pernah komunikasi, dia yang komunikasinya nama Kak Fitri. Tapi unfollow berani. Masih gak Niki? Dia gak, masih lah unfollow, lagian gak guna juga lah follow dia. Jalanin aja lah hidup, selama masih dikasih nafas sama Allah pasti masih ada cobaan. Kecuali gue udah metiau ya kan, baru berhenti tuh cobaan-cobaan. Itu aja sih gua, yang penting 2020 mah jalanin aja. Alhamdulillah gua juga baru punya program baru kan, kita kepo Senin sampai Jumat tuh di Trans TV, alhamdulillah. Jadi gua fokus aja sama kerjaan sama anak. Tapi yang harapan kan ini dalam hari sendiri 2020 apa ya? Apa pengen lagu atau apa gitu? Pengen apa? Bikin lagu atau bikin lagu? Oh alhamdulillah ini Pasha Ungu, AA lagi bikinin lagu single buat Niki. Ya akhir ini gua punya lagu sedih, alhamdulillah lagi dibikin nanti tanggal 18 atau tanggal berapa gitu mau take vokal di rumahnya. Nick lo dibandingin sama Berni, katanya Berni yang udah SMA dengan sarjana hukum, lo belum ya, acara Hotman Paris. Kan gak butuh, kepinteran itu gak harus ada SS-nya ya gitu. Yang S-nya banyak kok yang dong-dong juga, buktinya dia dong-dong gitu. Jadi kalau dia gak usah dilawan, karena kan dia Berni. Kalau Berni kan punya dunia sendiri ya kan, jadi gak usah dilawan. Kalau melawan nanti keenakan, senang. Biarin aja dia mau ngomong apa, mau ngoceh apa, biarin aja. Benerin aja dulu pakaian. Emang Barbie gitu sih, copal camping kadang-kadang ya, Bor. Kayak orang norak jatuhnya. Tapi Bang Otman lebih seneng sama lo ketimbang Barbie. Katanya body lo lebih laki gitu. Iya, ya. Alhamdulillah kalau berarti Bang Otman matanya masih bagus. Itu Bang Otman. Saya menanggapi banyak komentar yang bilang dirimu kebal terhadap hukum itu. Kebal bacok gue. Gimana gue kebal hukum? Gue kan pernah di penjara. Gue jadi tersangka juga. Kalau kebal bacok mungkin kali ya. Kalau tagihan listrik alhamdulillah kemarin orang PLN sudah datang ke rumah. Udah dikasih tahu ternyata 26 juta itu dikalkulasikan. Jadi gini, jadi ini ada kesalahan orang PLN. Ini pure kesalahan orang PLN. Jadi katanya termometernya itu tidak sesuai sama yang gue bayarin. Gue kan biasanya bayar itu di account and banking. Biasanya tiap bulan tuh kalau enggak 4,8, 5,2 itu aja terus. Nah, ternyata ada kesalahan dari PLN. Harusnya katanya gue sebulan itu bayarnya 6 juta lebih. Dan itu kesalahan dia kan, tapi semuanya diselesaikan dengan baik karena orang PLN ini